Pemirsa, hari keempat pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro, Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat menggelar swab antigen di wilayah Lembang. Pemeriksaan swab antigen tersebut digelar di Terminal Panorama Lembang dengan menyasar para supir angkutan kota dari berbagai jurusan. Sebelum menjalani swab antigen, mereka diminta menunjukkan identitas diri atau KTP kepada petugas pendaftaran, kemudian satu persatu dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Kepala Dinas Perhubungan Bandung Barat, Lukmanul Hakim, menyatakan pihaknya ingin berkontribusi dengan mendukung pelaksanaan PPKM berbasis mikro. Salah satunya dengan mengadakan rapid antigen gratis kepada sekitar 100 pengemudi angkot di wilayah Lembang. Melakukan tes rapid antigen terhadap target hari ini 100 pengemudi angkot yang beredar di masuk ke terminal Lembang. Ini pun kan untuk mengantisipasi bila mana ada pengemudi memang yang benar-benar tidak ada yang tertular. Setelah itu kalau ada ternyata terindikasi nanti hasilnya reaktif ya, bukan positif reaktif, kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan menggunakan PCR swab juga, apakah positif atau tidak. Selain mengadakan rapid antigen, Dinas Perhubungan juga melaksanakan sosialisasi protokol kesehatan dengan berkeliling Lembang mengoptimalkan bus ngumbara. Lukmanul mengaku saat ini pemerintah fokus penanganan penyebaran COVID-19 di 3 kecamatan, salah satunya Lembang. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.